Kalau dibuka airnya kecil. Airnya kencang. Oke. Hai guys. Punya keran air seperti begini di rumah? Kalau dibuka airnya kecil. Sementara kalau kita buka keran seperti ini, buka. Airnya kencang. Tenang. Kalau terjadi seperti ini, tenang. Solusinya seperti ini. Buka keran air. Bersihkan bagian sini. Nah, buka bagian sini. Setelah dibuka seperti ini saya tutup kembali agar airnya tidak membanjir ya. Kemudian buka yang ini menggunakan kunci. Yuk kita buka. Nah, di dalam sini ada sampah dan ini wajib dibuang dan dibersihkan. Setelah bersih, maka seperti begini hasilnya. Jangan lupa tutup sil dan pastikan bagian dalam sini sudah bersih. Nah, airnya sudah lancar ya, kita tutup kembali. Jangan lupa dikunci erat. Kemudian jangan lupa pasang pin. Nah, jika sudah, maka uji coba dulu. Nah, ini sudah oke ya. Kita tutup kembali. Sekarang keran ini dijamin sudah lancar dan bersih kembali. Bentar aku cek. Jangan jatuh. Saya akan membuka stop keran dulu ya. Oke, stop keran sudah saya buka dan mudah-mudahan berhasil. Oke, semoga bermanfaat ya. Karena air di atas tangki masih sedikit, makanya air yang keluar pun kurang kencang. Tapi tidak seperti yang tadi, kecil sedikit. Dan setelah kita buang sampahnya, semuanya bersih. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa follow channel ini untuk mendapatkan info-informasi terbaik berikutnya.